nonton video kita, di sini ada tulisan yang di sini kan ada rata-rata 0, menit setiap hari. Nah, ini di sini di bagian bawah ini, menitan bawah ini ada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saudaraku, di kesempatan ini aku akan mencoba berbagi ya untuk saudara-saudaraku semua pengalaman. Kalau kita ajak salam saling subscribe di video kita atau saling bantu di video kita, itu kadang-kadang kita kehilangan, dia katanya sudah nonton dan subscribe dan like-nya juga di tombol komennya juga sudah, tombol loncengnya sudah. Tapi ternyata dia itu bisa berbohong. Gimana caranya kok bisa berbohong? Nah, itu caranya gimana biar kita tahu ini orang ini bohong apa enggak? Bagaimana caranya? Ikuti ini caranya begini. Pertama-tama kita menuju ke YouTube kita ya. Di channel YouTube kita. Oke. Setelah itu kita buka YouTube. Kita menuju ke channel kita. Nah, di channel kita itu ada foto profil. Kalau di HP itu di kanan atas, pojok kanan atas, di situ kita klik. Oke. Setelah itu kita aktifkan di sini. Kita menuju, kita scroll ke atas, kita menuju ke setelan. Oke. Setelah itu kita mencari, kita scroll ke atas. Nah, oh ini, kita cari history dan privasi. Nah, kita klik. Setelah di sini kan ada hapus history tontonan. Terus yang bawahnya hapus history penelusuran. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini yang hapus history tontonan itu adalah dia orang yang diajak subscribe itu, nah, itu mensubscribe kita atau menonton video kita apa enggak, itu bisa diketahui dari sini. Terus hapus history penelusuran. Nah, ini untuk hapus history penelusuran ini untuk kita, dalam arti kita mencari videonya orang terus kita lihat berapa menit apa berapa gitu, nanti bisa diketahui dari sini gitu. Jadi kalau lawan kita pemenang, ayo kita saling subscriber dengan cara menonton video kita berapa, 5 menit. Setelah 5 menit like, share juga di komen, juga tekan tombol lonceng. Oke, siap teman-teman. Oke. Begitu dia mengatakan begitu. Oke, aku tak OTW dulu ya. Silahkan, monggo. Nah, dari mulai itu tolong dicatat atau kalau nggak dicatat pun ketahuan dia tuh. Nanti dia itu nonton video kita beneran apa enggak gitu. Kalau nonton video kita beneran di sini di story ini nanti ketahuan. Nah, ini kita hapus. Caranya ini kita hapus dulu. Hapus history tontonan, terus hapus history penelusuran gitu. Oke. Terus kita coba kita lihat di apa namanya? Channel kita lagi. Sebentar, ada sponsornya. Nah, di sini kita salah lagi. Oke. Kita lihat
waktu tonton. Di sini kan ada, kita lihat di waktu tonton ini. Nah, ini kan kosong. Berarti nanti kalau di sini kosong seperti ini, kalau dia mau, ya aku tak berangkat nonton. Nah, nanti kalau dia itu benar-benar nonton video kita, di sini ada tulisan yang di sini kan ada rata-rata 0, menit setiap hari. Nah, ini di sini di bagian bawah ini, menitan bawah ini ada nanti. Di sini ada. Nah, ini kan berhubung dihapus semua tadi, berarti kosong seperti ini. Oke, saya jelaskan lebih singkat ya. Tadi kalau sudah semua dua tadi dihapus, waktu tonton tadi dihapus, nanti kosong seperti ini. Jadi kalau untuk mengetahui benar enggak orang lawan kita itu nonton, ini bisa diketahui di data di sini. Oke, seperti itu dulu saudaraku. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun belum mengerti, mau tolong ditulis di kolom komen dan nanti saya jawab semampu aku. Begitu dulu. Jangan lupa di like, share, juga di komen, juga tekan tombol loncengnya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan sehat selalu. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.